menurut keterangan teman korban dan saat ditemukan juga, mereka terjatuh di pelawangan Senaru, di tepatnya di longsoran pasca gempa itu. Tadi di bekas longsoran itu, Pak? Ya, ada kemungkinan wawancara temannya, kita dapat keterangan, kemungkinan besar mereka salah jalur. Karena pasca gempa, kami sudah memperbaiki jalur tersebut dan sudah melewati longsoran, kami pindahkan ke jalur lain yang lebih bagus untuk menghindari jalur longsoran tersebut. Berarti yang dilalui ini sebenarnya tidak boleh dilalui, Pak, ya? Memang jalur lama ya? Sudah tidak bisa dilalui karena kondisi yang sangat terjal, dia 90 derajat kurang lebih tebing itu. Makanya kami pindahkan ke jalur di sebelahnya. Dan itu sudah bagus dan bisa dilalui. Apa tidak ada rambu-rambu di sana, Pak? Di sana ada tiga rambu penunjuk arah menuju ke jalur baru. Hanya saja kemungkinan pada saat korban sampai di pelawangan tidak melihat tanda tersebut karena cuaca yang kabut gelap. Pandangan kita hanya kurang lebih 5 meter gitu. Jadi tidak melihat rambu tersebut. Jadi yang dilihat hanya jalan yang menuju ke jalur lama. Juga sementara terpleset. Dugaannya memang kalau dilihat dari teman keterangan dari teman korban, karena mereka yang melihat langsung tergelincir dan terguling ke jurang. Berapa meter itu, Pak? Pada saat jatuh itu temannya melihat, Pak? Temannya melihat. Cuman setelah terjatuh tidak bisa dilihat lagi karena langsung tertutup kabut. Berapa meter, Pak, jatuhnya? Tadi kami dapatkan informasi dari tim evakuasi yang sudah berhasil membawa jenazah turun. Kurang lebih 100 meter. Itu bebatuan atau tanah atau pasir? Bebatuan cadas itu dan terjal. Berarti kemungkinan karena keras benturan. Saya sempat ikut waktu visum di Pusat Mas Senaru bersama-sama dengan Polsek dan Koramil setempat. Kali kondisi korban memang ada cedera di pelipis sebelah kanan, kemudian di perut bagian kanan juga, kemudian bagian belakang di atas pinggang, dan yang paling parah di paha sebelah kanan. Cukup luka sobek dalam. Sobek dalam, Pak. Tapi yang kemungkinan yang membuat cedera parah itu benturan di kepala, di pelipisnya. Walaupun tidak kelihatan, tapi karena kepala mungkin yang riskan sama benturan. Tanggal 31 mulai pendakian. Berdua sama teman saya yang korban itu naik tanggal 31 sekitar jam 10:30 pagi. Naik pos 1, pos 2. Nah, di pos 2 ketemu sama rombongan orang dari Bima. Akhirnya gandeng ikut mereka ke atas, naik bareng. Sampai di pos 3 ada satu orang turun dari Bekasi. Dia cerita kalau jalurnya ekstrim, katanya dia hampir mati 50 kali orang Bekasi. Cerita kayak gitu. Dari situ mental dari anak-anak Bima agak down. Akhirnya rombongan dari anak-anak Bima memutuskan camp di pos 3. Saya sama teman saya yang korban memutuskan untuk naik ke pelawangan. Nggak sampai pelawangan udah kondisi badan capek, akhirnya saya camp di pos Cemara 5 di bawah pelawangan Senaru. Camp di pos 5 sampai besoknya tanggal 1 sekitar jam 10 siang saya lanjutin naik ke pelawangan Senaru. Tiba di pelawangan Senaru sekitar jam 12. Sekitar jam 12 lebih saya lanjut turun mau ke danau Segara Anak, yang katanya orang TNGR itu jalur lama, tapi saya nggak tahu karena kurang jelas itunya, rambunya. Dan sekitar awalnya saya di depan bilang ke teman saya kalau jalur yang saya lewatin enak, lewatin aja. Tapi kalau jalur yang saya lewatin gak enak, mending cari jalur lain. Akhirnya saya turun terus sampai ketemu jalur bercabang. Kiri semak-semak, kanan tebing.
Akhirnya saya putusin untuk ngecek yang di kanan, yang jalur kanan yang tebing. Saya cek, nggak ada jalan lagi, udah jurang. Akhirnya saya naik dikit, dan di situ posisi teman saya di depan saya. Akhirnya memutuskan untuk jalur, milih jalur yang kiri, yang semak-semak. Baru beberapa langkah, teman saya terpleset, akhirnya jatuh ke jurang. Dan udah gak bisa dilihat lagi saya, karena posisi waktu itu kabut tebel. Akhirnya saya lanjut turun, mau ke danau, segara anak. Yang katanya orang TNGR itu jalur lama, tapi saya gak tahu karena kurang jelas itunya. Rambunya. Rambu-rambunya. Jam sekitar, awalnya saya di depan, bilang ke teman saya kalau jalur yang saya lewatin enak, lewatin aja. Tapi kalau jalur yang saya lewatin gak enak, mending cari jalur lain. Akhirnya saya turun terus sampai ketemu jalur bercabang, kiri semak-semak, kanan tebing. Akhirnya saya putusin untuk ngecek yang di kanan, yang jalur kanan yang tebing. Saya cek, gak ada jalan lagi, udah jurang. Akhirnya saya naik dikit, dan di situ posisi teman saya di depan saya. Akhirnya memutuskan untuk jalur, milih jalur yang kiri, yang semak-semak. Baru beberapa langkah, teman saya terpleset, akhirnya jatuh ke jurang. Dan udah gak bisa dilihat lagi saya, karena posisi waktu itu kabut tebel. Akhirnya 5 menit saya teriak-teriakin, saya minta tolong, gak ada respon. Akhirnya saya naik ke Pelawangan Senaru kembali. Akhirnya belum ketemu ada pertolongan, saya turun lagi ke pos 3 dan ketemu rombongan dari anak Bima di atas pos 3. Akhirnya ditelepon ke pihak BNGR untuk mengirim tim SAR. Dan itu kronologisnya. Berarti waktu almarhum jatuh itu masnya ada di belakang dia? Saya di belakang sekitar 1-2 meter. Yang dilihat waktu jatuh itu dia nginjak semak-semak atau bagaimana? Dia cari pegangannya nggak kuat, akhirnya jatuh tergelinding, bukan jatuh merosot ke bawah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.